Lagi masak. Hai guys, welcome to Chef's Channel. Masak apa, Chef? Lupa, Chef. Lupa masak apa? Saksikan sampai akhir. Ini apa, Chef? Itu tuh bawang putih. Ini bawang putih. Siapkan bawang putih. Lalu apa ini? Bawang bombay. Bawang bombay. Ini bawang putih. Hmm, ini? Potongan sama. Ini sama. Bawang bombay ukurannya saja yang berbeda, guys. Siapkan juga tomat, lalu craft, lalu tomato paste del Monte Qualitae. Lalu spaghetti la fonte, mamma mia lezzato. Sama ini yang paling penting. Ini Filippo Berio extra virgin olive oil. Wih, panjang ya guys. Olive oil ya. Ya. Wih. Asistennya chef ada dua. Ada Kongpit sama cucunya matanya melek. Biasa aja dong lu. Astagfirullahalazim, Gias. Kalau udah gede kamu bisa balas. Daging giling. Daging giling. Sibuk ya, Bun? Ini lagi marutin keju ya. Saya asistennya. Oh, asistennya chef. Bukan kamu owner ya? Bukan. Kamu saya owner kan yang bayar chefnya. Mungkin. Iya, apa? Ini lagi mau masak saus daging. Saus daging ya, chef. Oke. Saus daging, oke. Oke. Ini apa, chef? Garam Himalaya. Berapa banyak? Kasih lihat, chef. Terus? Terus diaduk lagi. Gula itu atau gula itu? Gula putih. Wih, asik ya asisten. Itu apa? Dedek. Oh, terdedek. Ada bahasa. Bawang putih yang ukurannya lebih kecil potongannya ya, chef. Ya, namanya cincang. Oh, itu cincang. Terus? Jangan cincau ya, cincau. Cincau hitam. Terus aduk-aduk sama apa lagi tuh, chef? Bombay. Bawang bombay. Nah, bombay. Nah, manis. Terus diaduk-aduk. Manis bombay. Nah, baunya enak, chef. Jadi kamu tahu kan kenapa aku pengen tempat masaknya yang American style? Sempit kalau enggak American style. Iya, benar. Ayo sok, aku tunggu. Kalau udah American style panggil kami ya. Tomat paste yang tadi udah dibuka ya. Siapkan tomat paste. Ini dia. Tomato paste. Berapa banyak, chef? 1,5 sendok makan. 1,5 sendok makan. Sendok makannya besar tuh, chef. Ya. Kalau saus tomat yang biasa gitu, tinggal bercrop gitu. Oh, ada pertanyaan nih, chef. Wah, ini sebenarnya bukan itu lebih ke memanfaatkan yang ada di rumah gitu. Iya, bisa. Oh iya, bisa juga. Beda rasa. Beda rasa. Beda rasa. Ini lagi cooking class ya berarti ya. Beda karena dia udah ada rasa manis sebelumnya. Terus kalau itu pakai berapa? Cukup tangannya cukup. Iya 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 iya. Aduh. Tomat paste. Oh, bedanya apa, chef? Lebih enak ini ya? Iya. Kalau ini kan lebih enak. Ini adalah pertanyaan bagi ibu-ibu yang kayak Tante Biba sudah dijawab oleh chef. Boleh, tapi rasanya beda ya. Tuh masukin spagettinya sampai ya. Mana? Ini udah mendidih. Asisten bisa memasukkan spagettinya. Aduh. Asisten satu ini. Sini dimasukin dulu. Oh iya, berapa menit? Ini tumis 3 menit. 3 menit. 3 menit ya. Pakai api sedang ya, chef? Sedang. Sedang. Lalu masukkan lagi. Masukkan lagi daging yang tadi sudah digoreng. Oke. Okay. Delapan menit. Dimulai dari sekarang. Oke. Okay. Chef kok jadi kelihatan kayak tempe orek. Ibu Bibah, gimana ini kok jadi kelihatan kayak tempe orek?
Entar rasanya yang membedakan. Penampilan enggak apa-apa. Terima kasih. Sekalian minum chefnya. Iya. Wow, masukkan berapa banyak, chef? Secukupnya. Udah disaringin. Oregano leaves-nya tadi ini di setengah sendok teh. Terus ini udah matang udah 8 menit. Mari kita saring ya spagettinya. Ini adalah daging ya guys, bukan tempe orek. Disaring ya oleh Chef Biba. Ini chef senior, sejak lahir sudah jadi chef. Bikin apa aja bisa ini. Sampai saya ngidam aja masakan Ibu Biba. Untung kesampaian. Ya kan? Chef ini memegang mangkok, chef yang satu lagi megang tomat, gak jelas banget. Oke, okay, Chef Arif sudah selesai. Oke, sekarang bikin saus tomat ya guys. Ini 8 menit tuh pas. Soalnya kalau 8 menit kenapa chef? Kalau lebih nanti overcook. Kan ada yang suka makan. Jadi gak overcook, jadi masih dapat keras-kerasnya ya. Coba diberikan pendapatnya. Biasa yang lembek. Oh apa? Lamaan. Apa kebakaran guys? Coba chef, ini coba ketua chef santri coba. Ini belum pakai ini ya. Apa benar 8 menit pas? Pas? Kenapa sih? Oh dikasih dulu virgin oil. Oh ini yang dibilang minyak mahal untuk di atasnya ini. Aduh bedanya. Kalau kita biasanya pas minyak lagi minyaknya. Iya di, direbus di minyak. Oh ya saus tomat harus bikin. Kalau nggak bikin kurang ya, gitu ya. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Mengapa? Hah? Kenapa ketawa tiada henti? Kencing tuh dia kencing. Kencing ya. Kenapa sih? Ada apa sih? Coba ngomong baru ketawa. Kenapa ketawa dulu baru mau ngomong? Enggak. Kenapa chef? Kalau chef kelas atas yang masak yang nontonnya banyak banget. Dia kita tinggal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Rob, nih istrinya nih menyampaikan curhatan. Katanya chef beneran yang masak, yang nonton banyak Bang Rob. Masa gak ada yang nonton? Astagfirullahaladzim. Dia ngundangnya udah matang, gimana menonton? Penonton setianya Bang Rob kan Gias. Di sini kita kayak dipelajari yang diajarin. Oh iya, kalau yang bisa nonton dia nih, kayak kurang asin. Ya Allah, Chef Rob. Gayanya udah gaya chef. Ini apa lagi sekarang, chef? Mau ngerebus tomatnya dulu. Oh, rebus tomat dulu. Ini chef, tomatnya. Iya, iya, iya. Banyak. Ini bukan kekerasan ya, gue pengen kasih tau dulu doang. 8 menit ini yang paling bagus ya, Bang. Cuma kalau dia 8 menit, ini masih itu undercooked gitu. Ini masih nyantel di gigi katanya. Pada masih nyantel di gigi. Rona baru tahu spaghetti mah nyantel di gigi. Chef Shoki. Wih, udah busungin dada ala chef nih, Chef Shoki. Gimana? Masak di angin dong. Kalau kayak ini yang telur terus sih bikin itu. Ada tuh. Padahal enggak tahu kita enggak pada nunjuk dia. Rebus tomat. Berapa banyak itu, chef? Tomatnya 8 pieces. Aduh. Ntar kalau udah selesai baru dikupas ya. Kamu kalau di restoran pernah enggak ada yang komen gitu lama banget sih gitu? Ya enggak, kan sausnya udah jadi, udah dibikin di awal. Oh. Disiapin. Oh, udah disiapin. Kamu tinggal turun tangan gitu. Udah disiapin sebelumnya. Selesai ya, guys. Udah dicincang-cincang. Sekarang diapain? Kalau chef tidak menyisakin. Tuh, chef tidak menyisakan. Kalau Om Shauki itu tidak suka mubazir, jadi masukin mulut. Enak. Masak tomat. Kenapa chef kalau masak lama? Ya kan dari awal. Dari awal. Dan kekurangannya adalah chef belum tahu tempatnya ya. Jadi masih cari-cari ya.
baiklah. Kenapa tuh chef? Virgin oil ya? Kok banyak banget? Iya. Karena buat masukin ini. Udah mulai mau jadi ya. Kenapa harus virgin oil, chef? Kalau minyak biasa ya kurang lah. Enakan virgin oil ya. Gimana sih jawabnya, Chef Shauki? Chef Shauki menyiapkan minum untuk Chef Arif. Sampai wangi. Kenapa dipotong yang slice gini? Karena beda rasanya. Dia akan lebih menggunakan aroma wangi. Terima kasih Om. Wow. Oke, ini tadi dari masukin bawang bombay, bawang putih, terus masukin virgin oil sama tomato paste del monte. Enake, mantep, enake. Norae. Itu tambahkan air ya, chef. Berapa banyak? 200 ml. 200 ml. Baiklah. Harus matang. Harus matang ya, guys. Iya, daun bawang merah, bawang putih harus matang dulu, baru tambahin yang lainnya. Jangan semua langsung ditumpluk, diceburin. Betul. Dan jangan biarkan ada sisa ya, guys. Iya emang. Itu benar, baru chefnya. Kalau yang tadi itu chefnya. Aduh. Olive oilnya yang for? For salad dressing. Huh? Ini apa chef? Tadi. Udah matang ya? Belum. Belum. Udah matang tuh kita taunya dia keluar minyak dan wangi. Oke. Okay. Ini kan ada ini yang... kalau buat sehari-hari, kalau ini beda. Ada yang strong ya? Iya. Ha. Nah itu biasanya buat masak juga. Oh. Tapi kalau ini yang recommended juga. Oh recommended. Ini lebih recommended. Oke, next kalau aku mau beli. Masukin apa nih, chef? Garam. Berapa banyak? 1 sendok teh. 1 sendok teh. Oke. Udah. Ini garamnya garam apa sih, chef? Himalaya. Garam Himalaya. Oke. Gula 1 sendok teh. Oh, 2 sendok teh. Oke. Diaduk. Merica berapa banyak? Merica setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Oh, dia pakai daging gini buat sendiri rasanya taste-nya bisa dikencengin ya. Iya, betul. Karena kalau yang di itu kan banyak rasanya. Iya. Apa itu, chef? Oregano. Biar apa, chef? Ya, biar ada flavor. Donat. Biar ada apa? Aroma. Aroma. Rasa. Kan beda kan? Apa ini? Pedes, agak pedes. Baunya enak. Wangi. Oregano. Nah, ini campur di sini. Oh, oke. Okay. Dagingnya dimasukin ke sini ya. Selesai. Udah selesai. Tinggal buat pasta. Okay. Cukup pas. Tadi setelah semuanya sudah matang, dimasukin sama spagettinya, jadi deh. Okay. Saya mau mencoba, udah jadi nih. Kita
tambahin. Bisa. Oh, Kak Silvi gak suka keju, Beb. Oh, iya. Berarti di make it different aja ya. Kalau enggak Kak Silvi ngambil duluan aja gimana? Iya, gitu aja. Heeh, soalnya kalau enggak dicampur enggak enak. Jadi Kak Silvi ini nih. Nah. Untung ada Kak Silvinya kalau udah diceburin keju. Udah wanti-wanti dari enggak suka keju. Heeh, ah, iya benar. Enggak suka keju dia. Susu putih juga doyan. Aneh kan dia. Untuk Kak Silvi guys, dia tidak suka keju. Bismillah. Enak. Oke, perfect ya by chef. Wihi, ini yang mau pakai keju extra cheese. Oh, ada extra cheese-nya ya, baik. Aku extra cheese sendiri. Iya, baiklah. Spesial. Ini disisain sama Kak Arif sebaskom. Terima kasih Kak Arif. Jadi guys, karena chef bikin sausnya sendiri, terus ditambah lagi dia benar-benar matiin menit ternyata ya guys ya. Berarti kalau misalnya saya lagi 1 sampai 10 berapa nilainya? Aku jadi naik nih. 9. Kamu extra cheese berapa? 9,9. 9,9 tanpa extra cheese. Aku tadi nyari daun basil. Oh iya, nyari daun basil. Oh, daun basil. Berapa nilainya? Dari berapa sampai berapa? 1 sampai 10? 10 plus. Wih, bisa aja nih biar datang ke Ciputat masakan. Nih chef. Sampai Ciputat. 1 sampai 10 berapa? Banyak orang ininya bulenya. Kelas menengah ke atas. Biasa aja ya. Baru bagian tengah. 1 sampai 10 berapa? Berapa? Hah? Lidahnya lidah lokal. Lidah lokal. Ya, Kak. Ngomong di situ ya? Yuk. Nyanyi. Lucu banget. Jangan, jangan. Gimana rasanya? Enak? Enak? Enak ya. Dari ekspresi tanpa jawaban sudah menggambarkan ya.